Selamat siang Tribunnews, ini adalah gambaran terjadinya banjir di kawasan Batu Ampar dan ada beberapa unit mobil yang terjebak mogok di jalan karena kemasukan air. Dan ini kita lihat kemacetan terjadi di ruas jalan kawasan Batu Ampar. Oke Tribunnews, ini kita lihat mulai mogok. Sepertinya para pengendara berpikir untuk melintasi jalan yang tergenang air cukup parah. Dan di sini Tribunnews. Wow. Luar biasa, semoga mobil kita tidak mati Tribunnews. Oke, ini Tribunnews. Banjir ya?